Halo, apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Ikuti kegiatan aku hari ini di kebun mini aku, kebun mini atap rumah. Nah, kali ini aku mau menanam, mungkin lebih tepatnya pindah tanam. Jadi ini tuh tanaman bunga gomprena. Mungkin sebagian orang menyebutnya ini bunga kenop atau bunga kancing. Jadi ini aku dapat bibitnya dari tetangga karena terlihat begitu cantik menghiasi halaman rumahnya dan juga lagi berbunga. Jadi aku ambil beberapa tangkai, kemudian aku sebar benihnya dan ternyata gampang sekali tumbuhnya padahal belum aku keringkan sama sekali. Ini cuman satu biji bunga jadi sebanyak ini teman-teman. Cantik sekali. Karena ini sudah berhimpitan sekali kelihatannya dan penuh, jadi aku mau pindahkan sebagian tanaman bunga ini. Oke teman-teman, aku siapkan dulu media tanamnya. Nah, ini aku menyiapkan ada 3 polybag. Nanti seberapa cukup segitu aja kita gunakan, teman-teman. Sebelumnya sudah sempat aku cabutin karena terlihat sesak, penuh dan terhimpit, takutnya enggak bagus pertumbuhannya, teman-teman. Kalau kita menanam banyak akan terlihat cantik sekali. Apalagi kalau sudah mulai berbunga. Menurut beberapa sumber, jenis tanaman ini termasuk bunga liar, namun sering dijadikan tanaman hias dan juga dipercaya memiliki manfaat untuk kesehatan. Nah, seperti apa cara pengolahannya, teman-teman bisa googling sendiri ya. Ini kita cabutin dulu tanamannya yang sedikit agak berhimpitan. Kita bagi jadi 3 polybag aja teman-teman. Sebentar kita kasih tambahan media tanamnya lagi. Nah, ini sisanya yang aku cabutin, aku beri tambahan media tanam.
Nah, kita sudah selesai, teman-teman. Sekarang kita tinggal siram. Nah, teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.